Perlawanan berlangsung hambar pada babak pertama berdebutan keadaan padang licin akibat hujan. Peluang terbaik Selangor hadir pada minit ke-20 namun percubaan Amirul Hadi Zainal tersasar. Skuad ibu kota juga berpeluang untuk mencipta jaringan 3 minit sebelum tamat perlawanan. Lembakan rendah Yong Kuang juga tersasar. Kuala Lumpur yang dibimbing Razif Ismail bermain lebih agresif pada separuh masa kedua. Perlawanan kian hangat apabila pengadil tidak memberikan sepakan penalti selepas menjaga gol Selangor Jivan Aden menyatukan pemain tuan rumah. Tiada jaringan tercipta sehingga tamat perlawanan menyaksikan Kuala Lumpur terus mengungguli kumpulan D dengan 7 mata. Selangor pun lebih tangguh ketiga dengan 4 mata.